Terkadang pula maksiat, tapi Allah dengan kasih sayangnya terus menerus memberikan limpahan nikmat kepada kita, termasuk kita masih diberikan kesempatan untuk hidup sampai dengan detik ini. Namun tidak ada jaminan kita masih bisa hidup sampai 1 tahun lagi atau 10 tahun lagi, apalagi lebih dari itu. Maka di waktu yang masih Allah karuniakan kepada kita ini, marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka mengumpulkan bekal-bekal kebaikan, supaya ketika Allah kelak memanggil kita nanti, kita akan kembali menghadap Allah yang Maha Baik dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah, dan insya Allah menjadi ahlul khair. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita, uswah wa qudwatuna,